Antara paparan menarik hari ini. UMNO kena akur pilihan rakyat kemamat. Pemimpin Bersatu tuduh PAS mula gila kuasa. Razlan bidas idea Isyam, UMNO tubuh kerajaan bersama Perikatan Nasional. Lepas ahli parlimen, tiga adun pembangkang umum sokong kerajaan. UMNO kena akur dengan kekalahan dan menerima keputusan rakyat pada pilihan raya kecil Kemamat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdiwan Ismail berkata, kekalahan itu diterima dengan hati terbuka selepas rakyat Kemamat membuat keputusan berkenaan. Katanya, kita ucapkan tahniah kepada PAS, rakyat sudah buat keputusan dan kita akur tewas pada PRK Kemamat ini. Pada PRK Kemamat, calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tasi Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur tewas kepada calon PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS memperoleh 64,998 undi berbanding 27,778 diperoleh lawannya itu. UMNO perlu kekal di landasan politik sederhana dan mempertahankan benteng penting untuk Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama, kata Timbalan Presidennya Muhammad Hassan. Berikut adalah peringatan oleh pemimpin nombor 2 UMNO selepas kekalahan parti itu dalam pilihan raya kecil Kemaman di Kubu PAS 2 Disember lalu. Muhammad yang lebih mesra dikenali sebagai Mak Hassan turut mengakui cabaran getir yang dihadapi UMNO dalam menangkis naratif kaum dan agama yang dibawa Perikatan Nasional. Katanya bukan mudah untuk menghadirkan pilihan jalan politik sederhana. Ideologi pelampau kanan, retorik perkauman dan agama semuanya sangat mudah untuk dimanfaatkan bagi meraih populariti. Muhammad turut menyeru tindakan segera diambil bagi memenangi hati dan pemikiran anak muda Melayu. Menurutnya, keputusan pilihan raya itu memberi isyarat jelas bahawa UMNO masih gagal meresapi generasi muda Melayu dan semakin dijauhi sehingga penolakan golongan tersebut terhadap UMNO dilihat semakin konsisten. Katanya generasi muda masih berpotensi untuk dimenangi, cuma kaedahnya mestilah sesuai dengan citra, aspirasi dan keperluan hidup mereka. Muhammad mengakui bahawa UMNO yang dahulunya berperanan sebagai tonggak utama bagi kubu Barisan Nasional yang kukuh mempunyai jalan yang panjang untuk meraih semula sokongan pengundi Melayu. Katanya, kami menyatakan seorang pejuang negara dengan rekod perkhidmatan yang cemerlang tetapi masih kalah. Walaupun mengakui ia satu tugas yang sukar, Muhammad tetap optimis dan percaya bahawa untuk mendapatkan semula kepercayaan Melayu bukanlah sesuatu yang mustahil. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata, keputusan pilihan raya menunjukkan UMNO mesti kekal tabah untuk terus berjuang dalam arena politik Melayu. Katanya pilihan raya Kemaman adalah indikasi jelas bahawa mengembalikan kepercayaan orang Melayu ke pangkuan UMNO adalah perjalanan jauh, tidak lainnya dan memakan masa panjang. Menurutnya, misi ini memerlukan satu semangat cara kerja, strategi dan kepimpinan. Muhammad turut mencadangkan bahawa apa yang berlaku di Kemaman tinggal di Kemaman dan setiap apa yang berlaku tidak mencerminkan aspirasi rakyat Malaysia di tempat lain. Katanya, ia PN hanya menewaskan UMNO tapi tidak mematikan UMNO. Ia hanya pertandingan demokratik yang ada pemenang dan pihak yang kalah. UMNO hanya tewas sama seperti kekalahan lain yang pernah dilalui. Di lain ketika, pasti ada kemenangan untuk UMNO, insyaAllah. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar berjaya mengekalkan kursi PAS pada pilihan raya kecil Kemaman dengan majoriti besar melebihi 37,000 undi. Seorang pemimpin Bersatu bimbang musuh menggunakan isu ketua pembangkang dikaitkan dengan kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar pada pilihan raya kecil Kemaman untuk menuduh PAS gila jawatan atau kacang lupakan kulit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan berkata, PAS sentiasa menjadi sasaran untuk diburukkan dengan pelbagai tomahan sedangkan realiti sebenar adalah berbeza. Beliau berkata isu itu pada dasarnya di bawah bidang kuasa pengurusi Perikatan Nasional Budi Yassin yang sebaiknya dibincangkan antara Presiden parti termasuk Hamzah Zainuddin sebagai penyandang jawatan. Katanya, saya tak mahu ia dipergunakan musuh untuk menuduh PAS gilang jawatan atau kacau lupakan kulit sebab musuh sentiasa cuba memburukkan PAS dengan mengatakan cepat lupa dan sebagainya. Padahal kita semua tahu PAS bukan parti yang gelojok. Beliau mengulas cadangan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil supaya Samsuri lebih dikenali sebagai Dr. Sam yang menang PRK Kemaman Sabtu lalu mungkin boleh dilantik sebagai ketua pembangkang jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria sebagai calon Perdana Menteri. Sebelum ini, Muhyiddin tidak menolak kemungkinan Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan di samping pemimpin PAS itu mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik. Pada PRK Kemaman, Samsuri menewaskan calon BN Raja Effendi Raja Muhammad Noor dengan majoriti 37,220 undi.
Ahli Parlimen Tasik Gelugok itu turut senada dengan pengarah pilihan raya PN, Sanusi Makno, supaya perkara itu dibincangkan ke mesyuarat pimpinan PN akan datang. Katanya, lepas itu pastikan kita laksana seperti diputuskan pihak atasan, terutama dalam hal membabitkan lantikan baik di Parlimen, DUN dan Pentadbiran. Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan mengadakan perbincangan lebih lanjut untuk menilai apakah faktor yang menyebabkan kekalahan teruk dalam pilihan raya Kecil Kemamat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, terlalu awal untuk menyatakan mengapa kekalahan yang disifatkan lebih teruk ini berlaku memandangkan belum mendapat butiran lebih lanjut. Katanya, dalam mesyuarat nanti kita akan lihat apakah sebab mengapa kita kalah teruk daripada pilihan raya umum 15 lalu. Kita kena kaji perkara ini dengan betul. MKT UMNO akan mengkaji lebih mendalam mengenai keputusan PRK Kemamat. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang dengan majoriti lebih 37,000 undi apabila mendapat 64,998 undi, manakala lawannya dari Barisan Nasional, Jeneral Besar Datuk Seri Raja Muhammad FNI Raja Muhammad Noh mendapat 25,023 undi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razal Rafi membidas rakan sejawatnya Isham Jalil yang memberi dua senario termasuk kerjasama PAS dengan UMNO bagi membolehkan Ahmad Samsuri Mokhtar menjadi Perdana Menteri sebelum PRU16. Razal Rafi berkata kerajaan perpaduan kini sudah kukuh dengan majoriti 2/3 dan kemenangan Menteri Besar Terengganu pada PRK Kemaman juga tidak akan mengubah pemerintahan Putrajaya. Malah katanya jika 26 ahli parlimen UMNO menyeberang ke blok pembangkang, ia juga tidak akan menyebabkan kejatuhan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, hanya mengucak-kacakan politik negara seperti sebelum ini. Katanya jadi tidak akan ada formula lain seperti yang disebut Isham. Setidak nampak perkara itu masuk akal untuk dilakukannya. Tidak timbul isu untuk kita mencari rakan lain untuk memporak-perandakan politik negara. Sekali lagi seperti mana yang telah dilakukan oleh media Yassin dan kumpulannya. Terdahulu, Isham berkata Samsuri yang juga naik Presiden PAS boleh menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum PRU16. Beliau berkata dengan bertautnya kembali kerjasama dua parti terbesar Melayu dan Islam itu, tidak mustahil kerajaan perpaduan akan tumbang dan digantikan dengan kerajaan muafakat dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Isham berkata sebarang perubahan dalam landskap politik bergantung pada tindakan PAS selepas ini atau parti dipimpin Hadi Awang itu boleh menunggu 4 tahun lagi pada PRU16 untuk menjadi Perdana Menteri. Pada siri kempen PRK Kemamat, nama Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri untuk PN termasuk oleh segelintir pemimpin bersatu antaranya ketua penerangannya Razali Idris. Mengulas perkara itu, Razali mempersoalkan niat sebenar Isham apabila pemimpin itu beberapa kali tidak menghadiri mesyuarat MKT Parti dan didakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa rakan daripada Bersatu. Katanya, kita tidak tahu apa perancangan sulit beliau lakukan dengan rakan-rakan. Ada banyak gambar viral beliau berjumpa dengan rakan-rakan wakil Bersatu. Apapun yang beliau lakukan, pada pandangan saya, bercakap sajalah. Bercakap ibarat terkosong, tiada beri kekuatan apa-apa pun. Beliau menegaskan Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tetap teguh di bawah kepimpinan Anwar seawal penubuhan Kerajaan Perpaduan lebih setahun lalu. Naib Pengerusi PKR Perak, Muhammad Arafat mendakwa sekurang-kurangnya 3 adun pembangkang menyokong Kerajaan Negeri Pakatan Harapan Barisan Nasional. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Negeri, Razman Zakaria menyifatkan dakwaan ini sebagai provokasi politik murahan. Laporan media memetik Arafat berkata, dua adun telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mereka mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan di negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama adun berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Katanya mereka duduk dalam parti mereka, tidak menyeberang duduk bersama blok parti pemerintah di Dewan Undangan Negeri. Tetapi lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak, Saarani Mohamad. Arafat berkata ketiga-tiga adun itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini, PH dan BM mempunyai 33 kerusi DUN, manakala PN mempunyai 26 kerusi di Perak. DAP mempunyai jumlah kerusi DUN tertinggi iaitu 18 kerusi dan PAS pula 17 kerusi. Dalam menolak dakwaan Arafat, Razman pada sidang akhbar berasingan menjelaskan PN tidak memiliki sebarang maklumat mengenai perkara ini. Katanya kalau ada pun daripada pembangkang yang hendak menyokong kerajaan, ia tidak memberi apa-apa perubahan. Kita tidak melayan provokasi politik murahan semacam ini, tidak ada kepentingan untuk negara. Sekarang terpulang kepada individu yang dilantik oleh rakyat itu sebab kalau bila ada antara mereka melompat parti, maka mungkin masa depan mereka umpama membakar jabatan sendiri. Kalau ada yang hendak melompat, maka itulah takat riwayat politik mereka. Di peringkat persekutuan, 5 ahli parlimen PS secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Ini termasuk 2 wakil rakyat dari Perak, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar
Yasin Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, Bukit Gantang. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.